shit! Film live action The Little Mermaid yang paling ditunggu-tunggu akhirnya sudah dapat disaksikan oleh para penggemar Disney sejak 24 Mei 2023. Mengadaptasi cerita tentang Princess Ariel dari film animasi The Little Mermaid 1989. Live action ini suguhkan penggemar pengalaman baru menjelajah lautan bersama Ariel di bawah laut. Banyak orang yang memberikan pertanyaan seperti, kenapa sih perlu dibuat live action? Atau kenapa ras pemainnya tidak sesuai dengan Ariel di film animasi originalnya? Untuk tahu jawabannya, kamu emang perlu nonton dan menyaksikan langsung keajaiban film The Little Mermaid yang menyentuh hati. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? Sama seperti mayoritas film live action Disney, The Little Mermaid tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan film animasi originalnya. Film ini mengisahkan tentang Ariel, seorang putri dari Raja Triton yang merupakan penguasa laut. Ariel memiliki 6 saudari yang tersebar di 7 lautan. Berbeda dengan mermaid pada umumnya, Ariel memiliki ketertarikan pada dunia di atas permukaan laut. Dia sangat penasaran dengan kehidupan para manusia dan ingin menjadi bagian dari dunia itu. Ia bahkan mengoleksi berbagai barang-barang dari daratan yang ia panggil dengan sebutan gadgets, gizmos, dan lain-lain. Suatu ketika Ariel berenang ke permukaan laut menyaksikan sebuah kapal yang karam akibat badai besar. Ariel pun menolong seorang pangeran yang tenggelam. Ia membawanya ke daratan dan menggunakan suara nyanyian mermaidnya untuk membangunkan pria tersebut. Ketika akhirnya Prince Eric segera sadar, Ariel segera bersembunyi kembali ke laut. Mengetahui sang putri melanggar aturan dan melakukan kontak dengan manusia, Raja Triton marah besar dan menghukum Ariel. Ariel tidak terima dengan perlakuan sang ayah dan kemudian ia menerima tawaran dari sang penyihir laut agar ia dapat berubah wujud menjadi manusia. Namun tanpa ia sadari, penyihir laut Ursula diam-diam melakukan berbagai kecurangan untuk menyesatkan Ariel. Dapatkah Ariel mendapatkan mimpinya dan selamat dari jebakan Ursula? Sejak pertama kali Halle Bailey diumumkan jadi pemeran Ariel di film live action The Little Mermaid, banyak orang yang berikan komentar negatif. Berbagai pihak merasa kecewa bahwa penampilan Halle tidak dipandang sesuai dengan look Ariel di film animasi originalnya. Namun jika kamu menonton film ini, maka kamu akan paham betul kenapa Disney memilih Halle Bailey untuk dijadikan sebagai Ariel. Mungkin memang ras dan visual Halle tidak serupa dengan versi animasi, tapi jiwa dan karakter dirinya dirasa kawin dengan karakter Ariel. Suara indah Halle Bailey pun juga menjadi salah satu alasan utama kenapa dirinya berhasil memukau para penonton. Pengalaman aku waktu nonton The Little Mermaid, terutama di scene di mana Ariel atau Halle menyanyikan lagu Part of the World, satu studio terpukau karena suara indah milik Halle Bailey. Selain Halle Bailey, pemilihan Prince Eric juga tidak disambut baik oleh beberapa orang. Hanya saja lagi-lagi ia dapat membuktikan mengapa dia pantas perankan pujaan hati Ariel itu. Keduanya punya chemistry yang kuat satu sama lain dan sukses membuat para penonton ikut berbunga-bunga pada saat melihat tingkah manis mereka. Satu karakter lainnya yang memukau penulis adalah Melissa sebagai Ursula. Melissa identik dengan pemain film komedi dan perankan karakter ceroboh yang lucu. Siapa sangka ternyata ia perankan seorang penyihir jahat Ursula yang sangat licik. Salah satu hal yang menjadi keahlian Disney tentu saja adalah CGI yang sukses merealisasikan berbagai karakter animasi ke dalam live actionnya. Dunia bawah laut sangat tergambar dengan indah seperti warna-warna terumbu karang yang memanjakan mata, hingga seluruh binatang laut yang realistis. Para penggemar The Little Mermaid tentunya kenal dengan Scuttle, Flounder, dan juga Sebastian. Ketiga hewan itu punya peran besar dalam petualangan Ariel dalam film ini. Visual mereka pun digambarkan dengan apik, meskipun perlu disesuaikan dengan visual binatang pada realitanya, karakter mereka tetap terlihat oke. Meski didukung oleh CGI, dalam beberapa wawancara Halle mengaku ada banyak adegan yang diambil di sebuah kolam raksasa dengan gelombang buatan. Perpaduan hasil shoot tersebut dengan CGI pun benar-benar bikin adegannya jadi semakin realistis. Tapi kalau kamu habis nonton film Avatar The Way of Water, film The Little Mermaid CGI bawah lautnya nggak sebagus itu.
film The Little Mermaid juga menampilkan keindahan lewat musikalitas. Musik jadi poin yang tak kalah penting dalam film The Little Mermaid. Pasalnya ada begitu banyak lagu-lagu ikonik yang difavoritkan oleh penggemar Disney lintas generasi. Part of Your World adalah salah satu lagu yang paling identik dengan Ariel. Siapa sangka suara Halle Bailey bisa bikin lagu ini jauh lebih memikat hati. Gak merasa terbatas dengan musikalitas dalam film animasinya, tim musik dan scoring The Little Mermaid berani mengeksplor alunan lagu yang lebih sesuai dengan masa kini. Namun mereka juga tetap memperhatikan pakem lagu Disney yang klasik. Secara keseluruhan, penulis merasa bahwa The Little Mermaid berpotensi jadi kandidat kuat untuk duduki tahta film live action Disney terbaik. Pemilihan Halle Bailey sebagai Ariel mendobrak pintu keberagaman dalam perfilman Disney, terutama dalam hal ras. Sejak trailer pertama The Little Mermaid ditunjukkan ke dunia, begitu banyak anak kecil dengan warna kulit gelap yang bahagia bukan main melihat princess idaman mereka berpenampilan sama seperti mereka. Film ini juga menunjukkan diversity melalui keenam saudari Ariel. Masing-masing aktrisnya memiliki etnisitas berbeda. Hal tersebut dipandang sangat penting oleh Disney agar anak-anak memiliki nilai toleransi yang dapat dipupuk sejak kecil. Inilah yang membuat film The Little Mermaid lebih bermakna dan menyentuh hati. Dengan durasi yang hampir 1 jam lebih lama dari film animasinya, The Little Mermaid sukses menunjukkan berbagai detail dan karakter baru yang sangat menarik. Visual dan musik dalam filmnya pun benar-benar menjadi kunci yang luar biasa. Imajinasi baru yang penuh dengan inspirasi dan keberagaman. Gimana pendapat kamu soal film The Little Mermaid ini? Buat kamu yang udah nonton, kamu bisa tulis review dan ulasan kamu di komen. Dan buat kamu yang belum nonton, tulis alasan kamu kenapa nggak nonton film ini. Jangan lupa like and subscribe kalau kamu suka konten kayak gini dari Kumulatif Media. He's a human. You're a mermaid. That doesn't make us enemies.